Halo, ini Audio Shopindo lagi. Hari ini kedatangan salah satu produk dari Razer. Ya, ini Razer Adaro Stereo. Ya, ini ada problem sama dia punya konektornya. Konektornya nggak gitu bagus, tuh kan ada kayak luka. Lalu sama dia punya kabel, oh, berantakan. Ya, nanti kalau udah selesai, saya akan bikin full review untuk Adaro Stereo ini. Thank you. Halo, kita berjumpa lagi dengan Audio Shopindo, tempat di mana Anda bisa menservis headphone dan earphone kesayangan Anda semuanya. Ya. Kayaknya minggu-minggu ini, minggu-minggu ini itu banyak banget kedatangan keluarga-keluarga dari para Razer, Razer Kraken, Razer Manowar, terus ada lagi Razer Hammerhead. Nah, sekarang kita kedatangan headphones Adaro Stereo Razer. Ini dia. Headphones Adaro Stereo Head Phone, ya, begitulah. Ya, seperti video yang sebelumnya, ya, yang tadi itu, yang di awal, ini apa namanya, problem dengan kabel dan jacknya. Ya, jadi tadinya mau benerin jacknya dan benerin kabel yang deket speakernya tadi, cuman ketika dilihat ternyata, nah ini dia, udah dipasang-pasang semuanya, ternyata dia kayak seperti ini tuh, pada patah-patah begini tuh, pecah lagi dia. Nah, dia pecah lagi tuh kabelnya, lengket. Oke, jadi ini headphonesnya. Nah, kita udah ganti lagi yang lebih awet, durable, dan lebih ciamik lagi. Ya, ini dia gambarnya, jadi hitam semuanya, keren banget kan? Oh iya, ya. Untuk desain dia sangat simple banget. Ya, ini tertulis Razer. Seperti biasa, ini simbol dari Razer, tiga ular kali ya. Tiga ular apa tiga kaki sih? Iya, tiga ular saudara-saudara. Ya, ini bentuknya sangat simple. Keren, dia naik turunnya dari sini. Ya. Keren banget ini headphone. Bahan plastiknya juga lumayan durable. Cuman ya, kelemahannya di sini kabelnya pada pecah. Ya, untuk kualitas suara saya udah cobain, bagus banget, terutama untuk suara-suara low, suara-suara detail. Ya, untuk penikmat musik ini sangat masuk banget untuk kuping. Lalu ya, simple banget. Untuk kisaran harga, sekali lagi browsing aja di Google. Tapi kalau ada problem kabel, jack, speaker, untuk busanya juga silakan aja datang ke sini. Ya, Audio Shopindo, dan kita akan seperti biasa gercep untuk menservis ini semuanya. Ya. Sekali lagi, untuk kualitas suara ini sangat bagus banget, apalagi Anda penikmat musik, karena ini all in, semuanya masuk banget, bassnya dapet, midnya dapet, ya highnya juga dapet, tapi lebih dominan ke mid dan low, lebih ke arah vokal sama bass. Kalau untuk suara high, dia agak sedikit kurang sih. Jadi kalau boleh dibilang, ini memang untuk penikmat musik. Jadi ini sangat ringan banget, ringan sekali. Design and engineered in California, kata di dalam boxnya. The art of sound, keren banget kan? Nah, ini kata boxnya ya seperti ini. Kelihatan nggak? Iya, seperti itu ya kan? Keren ya. Ya, di belakangnya ini ada spesifikasinya. Dah, ini oh ya, ini analog headphones. Dia nggak ada mikrofon sama sekali. Jadi
khusus untuk dengerin suara tok, nggak bisa untuk telepon. Tapi kalau misalnya saudara-saudara sekalian dan teman-teman sekalian mau ini kabelnya ada mikrofon, kita ada. Kita bisa bantu gantiin kabel yang ada mikrofonnya, jadi bisa untuk sekalian telepon tuh. Oh iya, ini gimana kalau misalnya mau dimodifikasi jadi colok cabut? Ya ini bisa. Kita bisa modifikasi untuk colok cabutnya. Untuk plug and play gitulah ya. Jadi saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian tuh bisa pakai kabel AUX masing-masing. Ya, cukup sekian dari Audio Shop Indo. Ini keren banget. Silahkan kirimkan produk-produk Anda ke kami, dan kami akan merespon Anda secepat mungkin. Terima kasih. Ini Audio Shop Indo. Tolong subscribe dan like, tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol bell-nya. Jadi kalau misalnya Anda tekan tombol bell, Anda akan tahu kalau Audio Shop Indo itu ada updatean video-video baru. Oke, terima kasih sudah nonton. Ini Audio Shop Indo. Sekali lagi, Indonesia tetap damai.